Good morning, assalamualaikum. What is up, guys? Welcome back to channel Yusaf Sembang Kari. Final dah berakhir, guys. World Cup dah berakhir. Kat mana kita nak start sembang ni, guys? By the way, first and foremost, thank you siapa yang join semalam live. Memang membulangkan keadaan. Yeah. So, World Cup dah habis. And, yelah, aku tengok social media semua sembang. Messi greatest of all time. You are good. Final piece dah dapat, Thanos. Dia punya gauntlet tu satu lagi tinggal, iaitu World Cup. Dia dah dapat dah World Cup, alright. So sebenarnya aku malas nak lebih mendalam pada Messi punya good status dengan Ronaldo bagai. Sebab yelah, Aku rasa macam siapa yang rasa as an individual player tu Messi bukan number one, aku tahu ada masalah aku. Sebab memang benda tu obvious lah, cara permainan dia dengan talent dia lah bagai. Ronaldo ada kelebihan tersendiri, Messi ada kelebihan tersendiri. Betul-betul football fan akan rasa dua-dua invaluable player, and kita patut respect and appreciate sebab kita dapat tengok long. And semalam siapa yang tengok live tu, that is the last time kita akan tengok Messi dalam World Cup. Ya, aku tahu dia tak announce lagi, tapi aku dah positif 100% yang kita tak akan nampak dah Messi dalam World Cup untuk Argentina. Right, sebab this is the best way untuk kill off lah, sebab bukan senang nak menang kan. So aku rasa this is the best way. And kalau dimasuk lagi and tak menang, mesti menyesal lah. Right. But with that being said, guys, malam punya keeper memang aku tak tahu nak cakap hauk ke hancur ke apa, aku tak tahu. Sebab apa, first half lagi kita tengok, lepas je Argentina tiba 2 biji, aku malah sembah penalti ke tak penalti. And aku macam nak kecam. Aku je lah, aku seramai macam kat chat aku macam tak faham apa lah Giroud dengan Dembele. Kalau Dembele okey lah, okay. Giroud keluar sebab dia player yang boleh buat difference sangat-sangat terpenting. Tapi kita kena bagi kudus, aku rasa arguably tournament punya style, Deschamps probably the best manager, one of the best manager in history. Awal aku cakap sebab bukan secara kebetulan ni dia main masuk 3 final World Cup, 2016 punya World Final Euro dengan World Cup ni lagi. Tak menang tak apa lah, yelah 2 kali tak menang, tapi bukan kebetulan tu, guys, bukan kebetulan. So ada sebab dimasukkan Colomwani dengan si Turam. Turam function habis, Colomwani pun dapatkan penalty function. Tapi selain benda tu, aku rasa dia macam tak function sangat. But dia orang get the job done lah sebab dapat comeback kan. But first half aku tak tahu kenapa dia start game slow gila tu. Dia takut apa sih dengan Argentina. And aku rasa kita kena bagi kudus juga ke Argentina, bukan nak haukkan France je. Sebab Argentina punya game semalam, almost semua 11-11 player yang ada atas padang probably play diorang punya best game ever. Sampailah kesilapan-kesilapan yang buatkan comeback 2 biji. Tapi sebelum tu probably the best game ever. Memang tutup gula France, tak ada shot first half tu bagai. So macam memang obvious gila. And kita nampak kat sini maybe sebab kemudahan Scaloni tu membuatkan dia inexperienced sikit and buat kesilapan dengan bawa keluar Di Maria. Tapi lepas dia bawa keluar Di Maria, lalu diorang comeback. Tapi nampak gayanya dia meroket sebab lepas tu changes yang dia buat membuatkan diorang menang lah. Yelah, and aku rasa kalau kau tengok permainan second half because extra time Argentina pun, aku sendiri memang plan nak bawa ke penalty. And bila masuk penalty je, kalau kau tengok live aku cakap apa semalam, aku cakap uish ni aku rasa memang Argentina kot. Sebab Martinez tu lain macam kat penalty dia. But kata in right lah, one of the best goalkeeper untuk penalty, Emiliano Martinez. So bila dia yang ambil, memang bukan besa-besa lah. Kau tengok lah kat IPL pun banyak kali gak ada save penalty. So aku rasa dah tak yakin lah. Sebab Loris, kau boleh ingat tak? Aku tanya kau, bila kau ingat Loris save penalty begitu aku? Tak ada kan? Aku pun tak ada. Kalau tak aku jam bila aku fikir Loris save penalty. Bila? Memang tak. Member Messi tu boleh pass je bola dalam gol mat untuk shootoutnya penalty. Memang meroket siap. So aku sebenarnya tu memang obvious gila lah. Sebab dah lagi pun kita tengok secara overall squad, kan banyak player star tak ada untuk France. Tapi still berjaya ke final. And player-player yang main pun kebanyakannya muda. So bahaya player muda nak ambil penalty sebenarnya at the highest level. Lagi-lagi player yang macam tak pernah ambil penalty ataupun untuk club diorang tak ambil. Contoh macam Tchouaméni miss kan. Contoh macam Coman, mana dah ambil penalty untuk club. So nampak kat situ inexperience as in penalty lah. Mbappe tunjukkan kematangan dia. Aku rasa Mbappe akan jadi, lepas ni dia akan on en route to be one of the best player. Kita selalu cakap pasal Mbappe kat PSG, family. Tapi sebenarnya aku rasa kalau kau fikir balik pun, family dia sebabkan dia roket lah kot. Sebab tu dah nampak cedek kat family. Sebab at the highest level pun dia dapat jadi top scorer, mat. Kau bayang eh, 2 World Cup 12 biji gol. World Cup ni 8 biji, mat. Satu World Cup 8. The highest player untuk score World Cup, the highest player yang the highest goal scored
kesemua World Cup dicampur adalah Klose. Tu ke 15 ke 16 je, Mat. Dia dah dekat lah. 13. Eh, 13 benda. Eh, 12. Sorry. 12 gol. So, aku tak tahu lah. Aku speechless sebenarnya untuk Mbappe. Kesian gila. Aku tengok muka dia lepas tu memang sedih. Tapi at the end of the day, dia ada banyak lagi perjalanan yang dia perlu harungi dalam dunia bola sepak. Member baru 24. Messi menang umur 35. So, dia ada 11 tahun lagi. Lebih kurang 3 World Cup lagi, lebih kurang. Alright? So, bukan boleh pecah rekod goal scorer. Golden Ball dia boleh tibai sekali. Sebab, kalau aku tanya aku, kita boleh argue yang sebenarnya Golden Ball boleh bagi kat Mbappe. Sebab apa? Messi, memang aku cakap Messi ialah goat bagai. Tapi aku bukan nak cakap hate, nak hate ke apa. Tapi aku rasa jujur, semalam punya game memang sebab Messi goal, score goal ketiga. Tapi sebelum contoh 90 minit tu, aku tak rasa Messi dia punya best player. Aku rasa best player mungkin De Paul. Aku rasa McAllister pun lagi nampak macam involved into the game. Plus aku faham lah, bukan Messi, bukan diorang tak nak jadikan tumpuan supaya tak menjadi macam final 2018 Messi kena kunci. 2014 Messi kena kunci, tak menjadi apa. And diorang main, every single player main, faham tak? Semua function. Molina dia kena support dengan De Paul. Walaupun Maria selalu main belah kanan, game ni belah kiri function. Alvarez je macam tak hidup sangat lah. Tapi lepas tu Lautaro masuk, bapak banyak miss ya. Lepas tu Martinez, Emiliano Martinez, jangan sembang lah. Romero, Otamendi function sampai dia buat penalti tu. Tapi sebelum tu punya function habis. So aku rasa semua play function. And mungkin sebab dia ada banyak assist lah kot, aku rasa dia patut dapat tu. Tapi Mbappe pun lagi banyak gol. Tapi tak apa, yang paling penting kita end Messi punya career dengan kebulanan. Alright, aku tahu Ronaldo mungkin nangis kat rumah. Siapa tahu, siapa boleh faham perasaan dia sekarang ni. Mesti aku pun tak tahu nak cakap. Aduh, memang sakit syak. Alright. Aduh, memang sayang, Matt. Alright, so overall gameplay hat-trick buat kali pertama dalam sejarah World Cup. Aku dah cakap lepas 2-0 aku malah tengok World Cup sebab ni lah, final, sebab ni lah, game final memang selalu boring. Kau tengok lah 2018 Croatia boring, tak competitive sangat pun. Lepas tu 2014 1-0 Argentina Jerman, boring nak mampus. Lepas tu 2010 boring 1-0 Spain. Lepas tu 2006 satu sama penalty, boring. Ni penalti, final penalti yang ketiga dalam sejarah aku. Aku pula dalam sejarah World Cup, tak silap aku lah. And tu yang kedua, yang Itali dengan France tu. Tu pun France kalah agak. Ni pun France kalah agak. Kepisangan France kena cari goalkeeper yang mantap sikit kot untuk save penalti. Tapi ada budak muda tu, African France, Afro-France ke, aku tak ingat nama dia. Dia dekat MU ke? Bukan, aku tak ingat, aku lupa nama dia. Siapa yang tahu tu boleh komen. Dia ada muda lagi, function ke? Aku tak ingat nama dia. Allah maksud saya, tak ingat. Lepas tu yang sebelum tu aku tak ingat bila, aku tak lahir lagi kot time tu. Tapi ni first time aku tengok final, aku rasa macam bukan final. Alright, 3 sama tu. Game memang hujung ke hujung, lagi-lagi extra time. Hujung ke hujung-hujung macam Colomwani. Kau ingat Colomwani punya chance dia boleh goal? Emiliano Martinez put in a world class performance save. Lepas tu bawa ke hujung pula, si Lautaro pula chance, tanduk. Tanduk ke laut pula. Tapi memang hujung ke hujung, memang game ni aku tak duduk tenang siap. Alright, dengan last minute punya penalty untuk Mbappe. Mbappe pula kompos gila, rocket siap. Aduh, yang membulan dengan keadaan lah. Sebaik semalam aku tak mimpi Messi. Hai, itu ada guys. Thank you lah sebab share experience World Cup dengan aku. Walaupun aku tak banyak sangat buat live. Aku rasa 2-3 live je World Cup ni. Tak banyak sangat pun. But selain daripada tu, aku rasa aku tak ada benda nak cakap. Aku rasa macam nak cakap sedih sangat tak juga. Sebab France pun dah put in one of the best performance pun so far. Diorang kesilapan diorang start really slow. And Deschamps macam aku cakap, kita bagi kudus sebab dia tahu Romero dengan Otamendi memang kunci gila Giroud. So kena pakai budak-budak muda yang laju dan lincah. Muani, Thuram. Lepas tu masuk lagi siapa? Coman. Memang lepas Coman masuk, game changer, Mat. Awal aku cakap game changer habis. Teringat performance dia masa Champions League final untuk Bayern tu. Memang membulan lah. Alright guys, komen kat bawah apa perasaan korang lah Messi jadi the greatest of all time ke. Ataupun korang rasa boleh lah senang cerita macam tu. Sebab Argentina memang pernah menang World Cup. Ronaldo tak akan menang lah. Sebab Ronaldo untuk main untuk negara yang memang sebelum zaman Ronaldo, boleh katakan Portugal tu macam obscure gila team sebagai untuk team yang dikategorikan untuk akan menang World Cup, faham tak? Selepas Ronaldo baru macam, oh Ronaldo kena menang, Ronaldo kena menang. Padahal team tu untuk major trophy Euro baru kita first, tak silap aku. So guys, still Messi good ke macam mana?